Liburan kerap menjadi salah satu solusi bagian sebagian besar masyarakat untuk melepas penat. Begitu pula pada momen-momen tertentu yang membuat banyak publik memilih pergi ke sebuah destinasi. Seperti yang belakangan ini terjadi, yakni pada liburan Lebaran, tak sedikit masyarakat berbondong-bondong ke tempat wisata, termasuk pasangan fenomenal Ria Ricis dan Teuku Ryan. Ditelisik dari Instagram pribadi mereka, Ricis dan Ryan tengah asyik berlibur ke Labuan Bajo. Ricis yang sangat menyukai kegiatan di air pun langsung girang bukan main melihat beningnya lautan di Labuan Bajo. Bahkan pada unggahan terbarunya, Ricis pamerkan aksi ganasnya. Bukan sekedar renang biasa, Ricis loncat dengan bentuk badan muter ke belakang. Ia diangkat oleh Ryan sampai akhirnya sang istri berhasil untuk melakukan loncatan tersebut. "Satu kata untuk kita," tulis Ria Ricis dalam keterangan video. Ryan pun menyebutkan bahwa aksi Ricis tersebut ganas. Pernyataan itu Ryan tulis di kolom komentar. Tanpa menunggu lama, unggahan Ricis tersebut langsung ramai menuai beragam komentar netter. Kali ini banyak dari mereka yang lemparkan kekaguman dengan aksi Ricis seraya soroti kemesraan dengan Ryan. Mengingat sebelumnya rumah tangga Ricis dan Ryan diisukan retak. "Gaya liburan yang susah untuk ditiru, seru," komen seorang netter. "Aku suka laut dan pantai sama kayak Ricis, tapi aku gak bisa berenang, KLW pun ke pantai, paling cuma berenda, seloroh yang lain. Masya Allah, gaya liburan kalian tuh beda dari YG lain, sama Watil Janah Ryan Ricis," timpal lainnya. "Masya Allah, gaya liburan kalian tuh beda dari YG lain sama Watil Janah Ryan Ricis," tambah yang lain. "Semoga pernikahannya langgeng terus, sehat selalu dan tidak pernah melupakan tentang kelautan perairan," sahut lainnya. "Keren BGTTCW Kak Ricis, sehat dua ya," imbuh netter yang lain lagi. Sebelumnya, rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan sempat dikabarkan retak. Isu tersebut tercium setelah keduanya tak saling unggah foto pasangan di media sosial masing-masing, hingga ketidakhadiran Teuku Ryan saat Ricis liburan ke Singapura bareng sang putri, Moana. Seolah menepis kabar keretakan rumah tangga, Ria Ricis dan Teuku Ryan justru sedang liburan ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Tak hanya berdua, mereka juga mengajak Moana serta tim. Selain dari itu, dilihat dari Instagram Ria Ricis, ibu satu anak itu membagikan sejumlah momen romantis bersama sang suami ketika sedang berlibur. Dalam keterangannya, adik kandung Oki Setiana Dewi itu mengindikasikan liburannya kali ini hanya dijalani berdua dengan Teuku Ryan tanpa mengajak anaknya, Moana.